Pernah suami saya begitu tuh. Saya bilang sama suami, mas, aku hari ini mau ngantar anak-anak sekolah, habis itu seminar, habis itu ya taruh baju di laundry, habis itu jemput anak-anak, ya. Eh mas, ada temanmu telepon. Apa kata suami? Tukang laundry telepon saya. Laki-laki tidak bisa begitu, itu perempuan bisa begitu. Ya, iya. Nah, itu juga kalau nasihati sama anak laki, bicara saja. Kalau dia tidak lihat kita, biar dia pasti dengar. Yang penting setelah itu 10 menit ibu berhenti. Ibu tanya sama dia, paham nak, ngerti nak? Iya bu, cukup. Ibu-ibu sering berlanjut, paham nak, ngerti nak? Iya bu, coba ulang tadi ibu ngomong apa. Disuruh ulang anaknya. Sudah malam, 7.000 kata sudah habis di sekolah. Ya, ini yang membuat kadang-kadang ibu-ibu marah sama anak laki-lakinya. Sampai sini bisa paham ya bu? Ya, anak laki memang begitu. Ya, iya. Lanjut. Sudut mata. Perempuan diciptakan Allah, sudut matanya lebar walaupun ya kita melihat ke depan. Sekarang buat ibu-ibu aja boleh? Bu, yang perempuan aja ya. Coba tangan kanannya ke depan. Matanya lihat jari tengah. Sudah. Tetap lihat jari tengah ya bu. Sekarang saya tanya, lewat sudut mata ibu, apakah ibu masih bisa melihat teman yang duduk paling kanan? Bisa? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Bisa? Laki-laki tidak bisa seperti itu. Tuh kan ibu maksa kan? Bapak coba deh pak, pak coba deh pak. Nggak usah maksa bu, udah penelitian. Pak, kami perempuan diciptakan Allah, retina mata kami ada sel kerucut. Bapak juga ada retina, ada sel kerucutnya. Sel kerucut wanita lebih banyak jumlahnya. Sehingga perempuan walaupun matanya ke depan bisa lihat kanan kiri. Itu gunanya perempuan, supaya kalau dia jaga rumahnya dia bisa lihat semuanya. Ibu pernah gak sambil masak, mata ibu dimasakan, ada tamu datang, ibu tahu. Sambil masak kan, siapa tuh kan gitu. Atau sambil masak, tikus lewat, ibu tahu. Itu perempuan. Tetapi pendek. Laki-laki sudutnya sempit tapi panjang ke depan matanya. Untuk apa? Karena laki-laki diminta oleh Allah untuk menguasai pekerjaan luar rumah. Makanya saya pernah ini, ya, suami bawa mobil, saya duduk di samping. Dia bilang begini, itu dia gedungnya sudah kelihatan. Saya begini loh, mana sih? Karena pendek perempuan, mana sih? Suami marah kan, masa gitu aja gak lihat? Dan saya baru tahu kalau perempuan itu pendek. Laki-laki jarak jauh dia bisa lihat. Ya? Makanya bu, kalau suami sedang bawa mobil atau anak laki bawa mobil, kemudian dia mau nyalip mobil di depan, tidak usah ribut ibu. Karena perempuan suka ribut. Awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas. Laki-laki tidak suka, ibu. Pernah suatu ketika suami saya mau nyalip mobil di depan, saya bilang lihat kanan kiri, dia marah. Buat apa lihat kanan kiri? Orang nyalipnya di depan. Ya. Zaman dulu pun, laki-laki lah yang berburu, bertugas berburu. Cuman memang sekarang berburunya beda zaman dulu. Berburu di hutan untuk berburu binatang. Bapak-bapak kalau sudah masuk hutan, berdiri saja, kijang di depan dia sudah lihat, tinggal tembak. Dush. Jangan perempuan masuk hutan. Mana sih kijangnya ya? Mana sih? Sudah gak lihat, ngomong terus. Larilah tuh kijang.